Charlie, Charlie, where are you? Charlie, are you here? Anjir! Wanita ini berusaha menyamakan suara kentutnya dengan ritme musik, namun hal tak terduga terjadi setelahnya. Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Kali ini saya akan kembali membahas video unik dan menarik yang pastinya akan membuatmu terhibur. Oke, langsung saja pada pembahasan. Ini dia challenge tahan tawa yang akan membuat kamu juga ingin tertawa karena tingkah laku dari orang yang ada di video ini. Lupa guys. Kira-kira apa isi dari pikiran kucing abu-abu ini sehingga dia dengan tega melakukan ini terhadap rekannya? Sepertinya motif dari kucing tersebut adalah persaingan bisnis atau percintaan kali ya. Sebaiknya jika ingin main permainan yang bersangkutan dengan dunia mistis, pastikan dulu nyalimu harus kuat agar tidak terjadi momen seperti yang terjadi pada video ini nih. Charlie, Charlie, where are you? Charlie, are you here? Anjir! Anjir! Apa itu anjing? Anjing banget. Apa anjing? Abi, tahukah kamu mengapa cewek saat ngambek itu gak mau disentuh seperti pada video ini nih? Berikutnya ada video orang sedang makan namun ada kejanggalan yang terjadi di video ini. Halo guys, hari ini kita makan nih guys, sayur pakis. Sepertinya butuh waktu 1 jam baru kamu paham. Ini jadinya jika bertemu orang yang memiliki prinsip idealis tinggi dan tidak mau mengalah. Parah. Wanita ini berusaha menyamakan suara kentutnya dengan ritme musik, namun hal tak terduga terjadi setelahnya.本来营养不良，我带人去看病，买个苞米让他吃，大成苞米瓜了。
Video selanjutnya memberikan kita contoh jika ingin melakukan sesuatu di alam, hendaknya permisi dulu, khawatir penunggu setempat tidak rela seperti pada video ini nih. Waduh, sampai dikejar gitu ya. Video ini mengingatkan kita pada perkataan penjual bakso. Jika kamu gabut di rumah bersama teman dan saudara, mungkin bisa coba permainan ini nih, yang endingnya sangat, sudahlah. Saya rasa sebagian dari kalian pasti sudah tahu dengan terapi bekam. Namun jika ingin terapi bekam, harap pastikan dulu ya kemampuan dari orang yang membuka jasa bekam tersebut. Takutnya terjadi hal seperti ini. Oke, Linvers, itu dia konten kali ini. Jika kamu terhibur, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update konten menarik selanjutnya di channel Irulin TV. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.